Hai semua, welcome back. Balik lagi sama aku Vina. So di video kali ini aku mau buat first impression. Dan so ya, yeah, kita mulai aja. Okay, jadi aku bakalan buat first impression tentang Michelle body widening emulsion ini, dan yang kedua adalah Bio Aqua Cushion Blusher, dan yang ketiga Air Cushion dari Horex, dan yang terakhir stem alis dari Lenzi. Jadi kita langsung mulai aja ya. Pertama aku bakalan coba cushion ini. Ini yang warna 01. Kelihatan nggak? Kalau dari segi boxnya ini sih kayak cushion yang lainnya ya, biasa aja. Kalau untuk di dalamnya, di dalamnya itu ya kayak gini. Pas aja. Dan gue bakalan coba pakai puffing dulu di sebelah sini. Dan gue harap ini gak keputihan atau gak kegelapan. Semoga ini warnanya nggak kegelapan atau keterangan ya. Ini warnanya sih keterangan sih. Udah kayak pakai topeng. Kalau dilihat sih ini nggak terlalu ngecover ya. Terus sebenarnya gue bakalan coba pakai beauty blender. Ini beauty blendernya udah gue basahin pakai air ya, jadi lembab.
Kalau pakai beauty blender malah lebih parah. Lebih parah, nggak cover sama sekali. Jadi gue bakalan pakai puffnya lagi dari cushionnya tadi ya. Oke, gue coba tambahin lagi di bawah mata. Next, gue bakal coba blush cushion blush dari Bio Aqua. Ini yang warna ini yang 02. Dalamnya kayak gini. Oke, lucu banget warna pink. Oh my god, bagus banget. Oke, dalamnya kayak cushion, kayak baby cushion yang tadi ya. Oke, untuk cushionnya gue suka banget. Warnanya gak terlalu cerah. Dan ini lumayan keluar sih warnanya. Oke, next gue bakalan coba stem alisnya. Ini di bagian dalamnya. Ini warna yang 03. Kurang keluar sih warnanya kalau satu kali. Kita coba lagi ya. Yang kedua. Ini yang kedua kalinya. Oke.
Okay, gue bakalan coba untuk di sebelahnya. Gagal. Oh my god. Gue bakalan betulin alis gue dan gue bakalan balik lagi. Oke, jadi ini alisnya udah selesai. Kalau sekali stand gitu kurang keluar. Dua kali emang keluar sih. Cuman yang gak gue suka itu ya terlalu powdery, jadi pas di stem itu kayak agak jatuh-jatuh gitu ya. Dan ya ini yang terakhir gue bakalan coba. Dan ini warna tangan gue, ini warnanya kayak gini. Ini bentuknya pump. Okay. Untuk wanginya kayak lotion, kayak Citra, benar mirip kayak Citra sih. Dan ini gampang sih diratainnya. Dan ya, ini hasilnya. Oh, overall gue suka banget sih sama lotionnya. Karena pertama gampang di blend. Biasanya kan ada lotion yang kayak kalau di blend itu dia kayak tepung gitu ya, kayak menggumpal gitu. Itu gue gak suka banget kalau lotion yang kayak gitu. Dan ini gue suka banget. Dan wanginya juga enak. Ini kayaknya gampang lepas sih. Dan gampang pecah juga. Dan di belakangnya tulisan Korea, tulisan apa sih? Ini tulisan Mandarin belakangnya, tapi gue enggak ngerti ya. Gue enggak bisa bacanya. Oke. Di sini juga banyak tulisan Mandarin. Dan di bawahnya itu ada expirednya sama tanggal produksinya juga ya, sama tanggal produksi dan expirednya. Oh ya, kalau untuk blushnya gue suka banget. Kalau nggak salah nih ada 3 warna, 01, 02, sama 03. Yang 01 kalau nggak salah kayak agak merah gitu ya, bener nggak sih? Nah, nanti gue cekin lagi ya. Untuk di belakangnya dia kayak gini, simple aja. Yang gue suka adalah bagian dalamnya, sumpah gue suka banget, kayak pink-pink gitu, suka banget. Dan kalau untuk cushionnya ya permukaannya kayak gimana sih, kayak ngelengkung gitu ya, kayak ngelengkung. Dan di belakangnya adalah warnanya. Dan bagian dalamnya begini, warna kuning. Bagian dalamnya kayak gini ya.
ada kaca, kacanya lumayan gede. Dalamnya kayak gini. Padahal ini warnanya kayak agak gelap gitu ya. Tapi setelah di tap-tap di wajah gua, warnanya enggak segelap warnanya di sini. Jadi kalau menurut gua ini kayaknya bakal oksidasi. Oke, jadi nanti kita lihat aja ya. Jadi itu semua first impression aku tentang produk yang hari ini gua review ke kalian. Sebenarnya ini pertama kalinya gua bikin first impression, jadi maaf banget kalau misalnya gua ngomongnya nggak lancar karena gua gak terbiasa bikin first impression. Jadi next mungkin gua akan lebih lancar lagi ngomongnya. Dan oh ya, dan nanti gua bakal update lagi. Dan sekarang itu jam 1.07. Ya, jam 1.07. Nanti sekitar jam 3 atau jam 4 bakalan gua update lagi. So, stay tuned. Bye bye.